biji dari peluntusan dari media. Nah. Kah? Tapi melalui UGD kah? Dari UGD pakar. Oh, dari UGD pakar. Nah, itu biji pesan dari media. Nah. Jadi menyo tahap awak nyo peduk naik kena yang peduk nang. Nyo jino nang sekitar 800. 800 kah? 800 itik. Jadi hino wadai awalnya jadi orangnya mulai ji peduk nang. Awai pun mulai pun dari sertoni. Aduh sertoni. Nyo ka sapi 800. Nah, 800. Memang karena katrip ha enggak? Ya. Baju, kasih baju. Nah, alhamdulillah kayaknya ya. Jadi dengan hasil usaha kita nyo biara itu, you know. Khususnya itu petelur pun itu pedaging, itu petelur, petelur ya, nah, itu petelur. Jadi ulangnya darahnya naik itu kita nyo sekitar 800 lah, 800 itu kita nyo jino yang gigi. Cara rata-rata aku kamandung ka petelur. Nyo tu jino kamandung petelur, pak. Jadi buat budidaya orangnya dari anak. Dari anak, wate pun kamu pun pelara pun dari ani. Ya. Nah sekitar 4 tahun kau ikut kah? Yang ya. Dari ani dari pun lagi. Ya. Cuma karena lu tak kendala kah? Ya. Penyakit nah di timo lah timo dia penyakit penyakit kena putih mata ya. Kah? Ya. Jadi kamu cok tu bulan belum di Angkaraya. Ya. Tahun 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 jino belum Angkaraya jino kah? Kalau kita ada dulu. Ya. Terakhir pelara pasti 4 tahun kau ikut yang pelara di BB. Sedangkan yang pun kita mengundang 2018 yang ke Angkaraya. Angkaraya. Lebih menguntungkan Angkaraya. Untungkan dan lebih aman kah dari nah, risiko. Lebih aman dari risiko kah. Jadi menyo sekitar nalapartunya. Jadi menyo bertelur je rata-rata pada bunga. Menyo nalapartu kita 500 nanas ya. Tiap bunga nak 500 buah. 500 buahnya jino jino untuk pasar je jino. Mau pasar je. Menyo pasar yang pertama sekali untuk konsumen lokalnya kah ya. Di kampung Kupang Sulu nah di dekat Dubai. Di kedai kerungupu, kedai untuk luar wilayah di Birun. Jadi pokoknya 500 tiap harinya lagu pendum. Jadi jino rata-rata penduk sama harganya? Jino rata-rata 1,700. 1,700 untuk satu. Satu butir. Satu butir telurnya 1,700. 1,700 kali 500. Jadi satu hari beli di dalam beduk 8,50 sekitarnya. Jadi 8,50 per satu hari ya. Nah, jadi menyetawah ke makan di beduk ini rata-rata. Rata-rata jino makan 2 bosa. Berarti 2 bosa harga di jino jino yang itu 20 ribu. Berarti kan 2 bosa 60 ribu. Nama tu 40 ribu nyan per hari 640 ribu per hari. Jadi ini nyo minimal di bertelur 500 dengan jumlah 800 dan bisa lebih kan? Bisa. Untuk cuaca apa kah? Untuk cuaca. Cuaca agak jadi bisa lebih. Untuk cuaca hujan 50. Berarti normal standarnya 500. Secara standar 500. Jadi menyuta hitung 640 ribu dengan modal berarti kita jual menjadi sekitar 850 ribu berarti keuntungan 250 per satu hari ya. Per satu hari ya. Nah, jadi per satu hari ada keuntungan 250 ribu per satu hari. Jadi kan salah satu pendapatan. Nyan kali kita potong masa untuk tenaga kerja. Nyan kali. Golong potong tenaga kerja. Karena potong tenaga kerja, potongnya per bulan. Jadi kita jumlahkan lagi, nah potongan per hari 20 ribu, nanti misalnya dalam per bulan sekitar 6 juta. Jadi kau kerja nanti nak kerja setengah juga. Kau biaya listrik, dan lain-lain hal-hal lain. Jadi nak paling kurang nak tunjukkan bersih di rahmat 10 juta. 10 juta dalam per bulan. Jadi ada keuntungan 4 juta dalam per bulan ya. Tapi kita hitung sudah ada persentase lagi hampir mencapai 30% lah darinya dari modal. Jadi ada mencapai 30% bisa menguntungkan per hari. Jadi rasa ini salah satu juga program yang bisa kita lakukan ke program inovasi. Jadi kita budidaya bebeknya. Jadi perawatan hana susah kan? Hana. Nah, jadi paling-paling antisipasi pun nak penyakit pun je. Penyakit paling-paling penyakit kucing mata, kelumpuhan, yang saya uji lagi. Karena punya kandang anak got, otomatis akan lumpuh.
Oh, nyan tak kena penyakit ya. Berarti nyan kampung untuk mengatasi kampung eh? Insyaallah untuk lewatnya kampung lah. Kampung eh? Nah, lagi pengalaman tak kira betul. Oh, mana lah. Jadi kalau Islam tak merno-merno lembak bak urung, lembak internet tak merno. Oh ya, sambil lah nak belajar ya. Kah. Yang kedua, ilmu yang kena hino nilai zon katrip kena budidayanya. Ya, mungkin nah untuk pengembangan untuk lain-lain lah mungkin nah urung pelihara itik atau gebang-gebang pun sekitar kita nyong atau desa lain. Untuk tanah laki tenaga abak drone untuk tadi duit mesti urung-urung yang pelihara kiban. Nah, kiban bersedia? Sedia, kamu siap. Dan lah sebelum nanti, sebelumnya, sebelum untuk urung drone kena, kali pernah urung-urung lain untuk kena. Sama saja kat laki pelajik bimbingan ya. Kamu bimbingan secara ilmu yang kamu tepuk mentang ya. Jadi kenyang yang kamu sampaikan. Yang lebih banyak lagi, mana empat muka. Ya, pokoknya nyok kan dengan kadri drone yang budidayanya mungkin nak keluh kesah apa dengan kendala yang mungkin dari bibit pelihara bunuh kah jadi raya jiji agak lebih rumit buat tabluang kah raya jiji lebih aman ya kan nilai pun walaupun mahal sedikit tapi biaya konsumsi jiji hanale ya mana kan jadi yang ke hai terima kasih yang salah satu bilang ikamonyo dalam istilah program inovasi mungkin salah satu itu bisa digambarkan sudah berinovasi jadi pendapatan masyarakat sudah bisa bertambah ya kan salah satunya jadi yang gile kemungkinannya terima kasih banyak ya. Thank you.